Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mempercepat voice note WhatsApp. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mempercepat VNWA, di sini teman-teman kita tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Nah, jadi untuk mempercepat voice note di sini adalah kita harus mengupdate terlebih dahulu aplikasi WhatsApp kita. Jadi caranya kita langsung saja buka aplikasi Play Store. Kemudian di bagian pencarian kita langsung saja ketikkan WhatsApp. Kita pilih Enter. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini WhatsApp di sini ada terdapat update terbaru. Oke, kita klik saja. Teman-teman bisa lihat di bagian pembaruan apa saja yang baru. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang Anda dapat mendengarkan pesan suara dengan kecepatan yang berbeda dengan mengetuk tombol satu kali, satu setengah kali, atau dua kali saat pesan sedang diputar. Jadi ini adalah fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempercepat voice note WhatsApp, silakan teman-teman update terlebih dahulu aplikasi WhatsApp-nya. Langsung kita klik saja update. Setelah berhasil diupdate, langsung kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Dan ini adalah aplikasi WhatsApp resmi, bukan WhatsApp Mode atau GB WhatsApp. Berikutnya tinggal kita cari saja voice note yang akan kita percepat. Di sini akan saya cari terlebih dahulu voice note yang suaranya agak lama. Nah, contoh yang ini. Nah, jadi untuk mempercepat voice note-nya tinggal kita klik saja di bagian yang samping sini. Bisa kita klik satu kali. Maka dia voice note akan lebih cepat. Kalau kita klik lagi maka dia akan mempercepat satu setengah kali. Nah, jika kita klik lagi maka dia akan mempercepat dua kali. Nah, oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mempercepat voice note WhatsApp. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.